Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika pembagian bersusun atau poro-gapit. Di sini ada soal-soal poro-gapit ratusan dibagi puluhan. Yuk, kita kerjakan. Soal nomor 1. 579 dibagi 20. Yang pertama, kita ambil angka 5. 5 dibagi 20. Tidak bisa, maka kita tambahkan angka di belakangnya. Jadi berapa? 57. 57 dibagi 20. Sama saja 20 dikali berapa yang ada di bawah 57? Berapa? 2. Kalau 3 kebanyakan, hasilnya nanti 60. Dibagi 2. Setelah ini 2 dikali 20, hasilnya 40, kita taruh di bawah 57. Seperti ini. Kemudian kita kurangkan. 7 dikurang 0. Berapa? 7. 5 dikurang 4. 1. Berhubung 17 tidak bisa dibagi 20, maka angka belakangnya turun. Ya, ini angka 9 kita turunkan ke bawah. Jadi berapa? 179. 179 dibagi 20. 20 dikali berapa yang hasilnya ada di bawah 179? Dibagi 8. Kemudian 8 kita kalikan dengan 20. 8 dikali 20 berapa? 8 kali 2, 16. Tambahkan 0, jadi 160. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurang 0, 9. 7 dikurang 6, 1. Dan ini 1 dikurang 1, 0. Tidak perlu ditulis. Sudah sampai di sini. Kemudian 19 tidak bisa dibagi 20. Dan juga di belakang angka ini sudah habis, tidak ada. Maka kita tambahkan 0 sendiri. Jadi berapa? 190. Berhubung di sini tambah 0, maka hasilnya kita tambahkan koma. Sekarang 190 dibagi 20. 20 dikali berapa yang hasilnya ada di bawah 190? Berapa? 9. 9 dikali 20, 180. Kita kurangkan. Kemudian 0 dikurang 0, 0. 9 dikurang 8, 1. Jadi angkanya 10. Kemudian 10 dibagi 20 tidak bisa, kita tambahkan 0 lagi. Ini hanya untuk memudahkan ya. Kemudian dengan tambah 0, tidak perlu kita kasih koma lagi di sini untuk 0 ke yang kedua ya. Langsung kita kerjakan. 100 dibagi 20 ada berapa? 20 dikali berapa? Ada 100. Berapa? 5. 5 dikali 20 hasilnya 100. Kemudian, ketika kita kurangkan hasilnya 0. Cukup sampai di sini. Jadi 579 dibagi 20 hasilnya 28,95. Soal nomor 2. 795 dibagi 25. 7 dibagi 25 tidak bisa, kita ambil satunya di belakang. Yaitu 79 dibagi 25. Ada berapa? 3. 3 dikali 25, hasilnya 75. Kita kurangkan. 9 dikurang 5, 4. 7 dikurang 7, 0. 0 di depan tidak usah ditulis. Karena 4 tidak bisa dibagi dengan 25, maka 5-nya turun ke bawah. Jadi 45. 45 dibagi 25. 25 dikali berapa? Hasilnya ada di bawah 45. Berapa?
1 dikali 25, 25. Kita kurangkan. 5 dikurang 5, 0. 4 dikurang 2, 2. Hasilnya 20. 20 tidak bisa dibagi 25, maka kita tambahkan 0 karena di sini sudah habis angkanya. Karena tambah 0 di sini kita tambah koma. 200 dibagi 25. 25 dikali berapa yang ada 200? Berapa? 8. Iya. 8 dikali 25 hasilnya 200. Ketika kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 795 dibagi 25 hasilnya 31,8. Seperti ini cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa kan?